Terima kasih rekan-rekan media. Sore ini saya mengundang rekan-rekan kaitannya dengan telah viralnya dugaan bakso atau penol bakso di Kecamatan Gilangenceng yang diduga mengandung daging tikus. Ini bermula ketika ada salah seorang dua orang warga masyarakat setempat atas nama Ajeng dan Dila ini makan bakso di tempat tersebut pada hari Minggu ya, tanggal 25. Kemudian dia makan di situ dua mangkok sampai dibawa pulang. Ketika makan itu dia menemukan sejenis kaki tikus. Kemudian hasil balai veteriner lab ini menerangkan bahwa kandungan daging tikus, duroc maupun formalin negatif. Di sini saya mengucapkan minta maaf kepada saudari Mas Sugeng selaku penjual bakso. Dan yang kedua, saya ucapkan minta maaf kepada warga Madiun, khususnya warga Gilangenceng yang telah resah dengan statement yang saya buat. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Madiun dan Sastrim Madiun yang telah bekerja cepat dengan berita ini.